Assalamualaikum. Hai. So hari ini saya nak kupas sebuah topik salah faham usahawan terhadap branding dan marketing. So macam yang kita tahu, sekarang ni usahawan berlumba-lumba untuk mempromosi dan membrandingkan produk masing-masing untuk mendapatkan tempat di pasaran. Namun, usahawan ni semua salah faham tentang apa itu branding itu sendiri. So, apa yang diorang faham is branding tu kenalah ada nama yang fancy, warna-warna yang menarik, slogan-slogan yang menarik. Sedangkan cara branding yang betul ialah dengan membuatkan produk kita itu dikenali ataupun kita nak produk kita itu dikenali sebagai apa. Bahasa mudahnya, branding itu ialah apa value yang orang nampak ataupun pelanggan nampak terhadap kita punya produk. Sebagai contoh yang pertama, Panadol. Okay, macam biasanya kalau kita sakit kepala ke kan, kita nak demam ke, benda first yang kita cari apa? Panadol kan? Kenapa orang cari Panadol? Sebabkan branding yang berkesan dan kuat, nama Panadol itu sendiri melebihi produk ataupun ubatan itu sendiri. Sehingga kan produk ini akan mencipta satu mentaliti di mana kalau kita sakit kepala ke demam je, kita akan terus teringat kepada Panadol. Macam itulah kuatnya branding Panadol ni di kalangan masyarakat kita. Contoh lain yang mempunyai branding yang kuat ialah Maggi. Nama Maggi itu sendiri mengatasi jenis produk iaitu mi segera. Okay. Sebagai contoh, biasanya kalau macam mak kita kan suruh kita nak pergi beli mi segera, sampaikan satu masa tu macam orang semua akan menggunakan perkataan Maggi tu untuk refer kepada mi segera. Contohnya, adik tolong pergi beli Maggi. Sedangkan mi segera yang dimaksudkan oleh si ibu ialah mi Indomie, mungkin mi lain. So disebabkan branding yang kuat tu, jadi Maggi tu dia punya keberkesanan branding itu melekat di kepala setiap pelanggan. Itulah sedikit perkongsian tentang apa itu branding yang betul. So tak semestinya mempunyai logo, mempunyai slogan ataupun nama akan menjanjikan tempat di kepala, fikiran, hati pelanggan. Sebab logo, nama, slogan ni semua hanyalah sebagai trigger untuk mencipta reputasi produk itu. So tak gunalah kalau produk itu terkenal ataupun logo-logo ataupun nama-nama tu terkenal tapi masyarakat ataupun pelanggan tak tahu apa bisnes yang kita buat ataupun apa value produk itu sendiri. Branding tu memang sangat penting tapi tak menjamin penghasilan jualan yang tinggi kerana branding kena selaras dengan marketing. So, untuk mudah faham, branding itu adalah untuk menceritakan manfaat produk itu sendiri. Manakala marketing pula adalah untuk memujuk pelanggan untuk mendapatkan value produk itu sendiri. Okay, sebagai contohnya, kalau kita pergi Watson, mesti ada satu orang promoter yang akan ikut kita dekat belakang kan? Okay, promoter itu adalah macam marketing. Kita memerlukan promoter untuk memujuk pelanggan untuk membeli produk tersebut. So, sama juga dengan marketing. Kita memerlukan marketing untuk pujuk pelanggan untuk beli produk kita. So, sebab itulah saya kata branding dan marketing itu berkait rapat. Sebab kalau ada produk yang bagus tapi tak ada orang pujuk untuk beli produk tu, pun tak ada orang beli juga. Tapi kalau macam produk itu tak berkualiti tapi orang pujuk untuk beli pun tak jalan juga. So maksudnya branding dan marketing ni berkait rapat dan sangat penting. So kesimpulan dia kepada usahawan-usahawan baru, korang kena fokus untuk branding untuk memvaluekan produk korang terlebih dahulu, iaitu perlu jelas value produk yang ditawarkan. Kemudian barulah boleh kita plan untuk marketing.